Sebuah aku janji, janji ditepati. Barisan Nasional Selangor. Perumahan Selangor. Perumahan lebih mampu milik. Mendahului dalam perumahan rakyat yang asasnya ditegakkan oleh Barisan Nasional. Mengembalikan peranan utama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, dan Permodalan Negeri Selangor Berhad, PNSB, dalam menyediakan rumah yang mampu dimiliki oleh rakyat Selangor. Menyediakan skim perumahan mampu milik untuk golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Lift, utiliti guna sama dan penyelenggaraan mengecat, strata, bagi rumah pangsa PKNS dan rumah kos rendah PPR akan diklasifikasikan sebagai kepentingan awam di bawah kerajaan negeri. Segala penyelenggaraan berkaitan akan ditanggung oleh kerajaan. Pemberian air percuma sebanyak 20 meter padu dan pembiayaan untuk menukar meter bekalan air pukal kepada meter individu diberikan secara percuma. Pembukaan kawasan baru untuk penempatan tersusun dengan kemudahan infrastruktur tersedia dan bayaran premium yang minimum di Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Selayang, Klang, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Penyelesaian komprehensif dan bersepadu untuk perumahan generasi kedua dan ketiga Felda. Pemberian bantuan baik pulih rumah untuk rakyat miskin di bawah 1MDB. Komitmen untuk membina 25,000 unit rumah mesra rakyat dan PPRT bagi penduduk kawasan pinggiran bandar dan luar bandar yang bernilai RM50,000. 15,000 unit rumah kos sederhana rendah akan dibina dengan keluasan minima 850 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air bagi golongan berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan dengan harga jualan di bawah RM80,000 seunit. 25,000 unit rumah mampu milik akan dibina berkeluasan minima 1,000 kaki persegi bagi golongan berpendapatan RM3,000 ke RM5,000 sebulan dengan harga maksima RM300,000. Mewujudkan skim perumahan Patriot Sayangi Selangor untuk bekas tentera dan polis dan penjawat awam agensi kerajaan negeri. Menyediakan quarters untuk kemudahan perumahan kaki tangan awam negeri. Mewujudkan kawasan perumahan awam dan rancangan perumahan tersusun RPT untuk masyarakat pinggiran bandar, luar bandar dan pekerja ladang. Menyediakan dan menambah bilangan rumah transit Sayangi Selangor bagi individu bujang dan baru berkeluarga yang berhijrah ke kawasan bandar seperti Gombak, Ampang, Petaling Jaya, Shah Alam dan Klang untuk memulakan kerjaya atau melanjutkan pelajaran.